Selamat pagi sahabat bonsai. Pagi ini kita proses santigi. Santigi koleksi Bapak Agung. Jadi santigi ini kurang lebih sudah diproses 1,5 tahun. Proses dari barang bahan semi dengan tahap sekitar 50-60%. Jadi kita mulai proses santigi ini dari penataan tajur. Dimulai ada beberapa pengelosan cabang. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Madiasa, Pak Kadep Dipta, Kadep Dipta, dan Pak Heri Grah. Selamat pagi, Pak. Salam satu hobi. Selamat beraktivitas. Bagi yang waspada, tetap hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak Heri. Ini mejanya masih dicari-cari katanya Pak Heri. Jadi untuk proses santigi kita lakukan pruning ini sekitar sebulan dengan kondisi kesuburan yang maksimal. Jadi santigi ini memang diprosesnya lumayan dari awal kita proses, mulai membuat sekelompok-sekelompok tajuk, sekelompok-sekelompok pola-pola daun. Ini mungkin bisa dilihat kesuburannya luar biasa. Pak Tu Yoga Permadi, semua Pak Tu. Saya Cipit, Pak Pandai Suparsana. Tete Ajus, Pak Agus Teglas. Ini Pak Agus Kamik berkualitas. Semua Pak Agus sudah banyak. Kita gunakan pot-pot dari Pak Agus Teglas. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan di tahun depan santigi ini di kontes nasional. Jadi yang saya lakukan hari ini adalah pruning atau pencukuran untuk memaksimalkan tajuk-tajuk yang sudah kita rencanakan atau kita konsep. Santigi ini bergaya semi keskit, jadi ada induk. Jadi induk, mohon maaf ini karena sinarnya agak keras, jadi mungkin gambarnya agak sedikit kurang pas. Jadi ini induk pohon itu sendiri, jadi batang tertinggi di sini. Di sini ada cabang kedua. Jadi yang kita akan rencanakan membuat satu kelompok tajuk lagi. Ini ketiga, belakang untuk dimensi di belakang keempat. Jadi kalau dilihat pohon ini sangat-sangat indah. Jadi
sebuah pohon sendiri dengan gaya yang natural, masih tetap sedikit ada lekuk dan liuk-liuk. Pak Denny, Pak Algio, selamat pagi Pak Denny, Pak Wian Wilastro, menapi kabar wacang. Selamat Pak Wian Wilastro, asamnya sudah meraih best 10 di Pelangi Bonsai Tabanan. Jadi pot yang kita gunakan sudah menggunakan pot keramik. Di perpindahan dari pot awal ke pot keramik ini sekitar 4 bulan. Di 4 bulan kita pindah ke pot keramik. Harapan kita untuk lebih mempertegas kesan gerak turun, gerak gasket pohon ini. Jadi kesan yang ingin saya buat dari pohon ini adalah kesan dia memang berada di atas batu, tapi dengan sinar dan cahayanya yang kuat, jadi hampir sampai di ujung bawah kita tampilkan daun. Jadi asli ini di berisi batu. Di koleksi sendiri ini didapat juga dari teman Pak Agung Andi, jadi dimiliki oleh Nanta, teman Nanta dulu yang sudah merawat sendiri ini. Jadi kita lanjutkan prosesnya. Pak Iwan Astawan, Pak Eka Mahendra, sampai ketemu hari Minggu Pak Eka. Sancangnya siap diproses. Jadi karakter sendiri itu memang luar biasa, sahabat. Jadi karakter batang, jadi batang memang ini memang proses alam. Jadi batang ini memang luar biasa oleh alam. Karakternya, keringannya, karakter batang, batunya. Jadi kalau bisa maksimal, sendigi ini saya rasa lengkap dengan daun yang sehat, batang yang berkarakter. Prosesnya ini juga lumayan, jadi dengan konsistensi sang pemilik untuk penyuburan dan perawatan rutin, jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hampir semua bonsai bisa dibikin indah, jadi tergantung konsistensi kita. Merawat dan mendesain bonsai itu. Jadi, salah satu yang saya proses hari ini sendiri yang memang sudah dikenal sangat baik di kalangan kolektor bonsai, penikmat bonsai. Jadi sendiri ini memang pilihan bahan yang banyak digemari. Selain memang dari karakter
dari daun, memang dari secara penampilan keseluruhan juga menarik. Jadi untuk koleksi di rumah juga baik, bagus. Proses pohon ini sudah pernah juga kita ikutkan kontes, cuman di prospek. Jadi untuk memberikan jenjang kepada pohon. Jadi setiap pohon dengan jenjang di kelas-kelas, memulai dari kelas yang paling bawah, bisa kita sampai di kelas yang paling atas. Jadi dalam berproses bisa kita melihat perkembangan pohon itu sendiri. Pak Iwan Astawan, selamat pagi Pak Iwan, terima kasih. Pak Muhammad Syafiq, Pak Putra, selamat pagi Pak Putra. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Bonsai Nusantara. Jadi bonsai-bonsai di Indonesia memang luar biasa. Tidak hanya setinggi serut yang lain, saya kira seniman-seniman Indonesia luar biasa bisa menghasilkan bonsai-bonsai yang sangat indah. Jadi sendigi ini juga mungkin awal didapat oleh teman, mungkin yang memang konsisten juga dia merawat. Jadi secara keseluruhan bonsai ini kita dapat dengan dalam kondisi sehat. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang merawat lebih dulu bonsai ini, terima kasih. Jadi kita sangat bangga bisa melanjutkan proses ini dan membuat bonsai ini lebih indah, minimal lebih indah. Mudah-mudahan bisa saling menginspirasi. Jadi setiap bonsai saya rasa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya semua itu bisa indah dengan perawatan dan konsekuensi dalam proses. Pak Detok Putra, selamat pagi Pak Detok. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, mungkin kita bisa berandai-andai sedikit tentang sebuah pohon yang ada di atas tebing dengan angin yang full, sinar yang full. Namun ada kekuatan yang agak menjulur ke bawah karena dengan porsi batang yang utamanya tinggi. Jadi porsi sinar dia menjulur ke bawah ini mencari sinar. Jadi kita konsep seperti itu. Jadi kita tinggal maksimalkan lagi karena semua ini perlu proses. Jadi membuat proses ini juga tidak sebentar. Tapi ketelatenan dan konsistensi teman-teman membuat satu bonsai, kalau sudah telaten, konsisten, saya rasa hasil yang dicapai pasti bisa maksimal. Jadi media yang kita gunakan untuk sendigi ini ya sesuai dengan media-media untuk sendigi seperti biasa. Jadi penggunaan pasir Malang dan Dekastar.
juga beberapa buku tambahan bisa diaplikasikan dengan dosis dan hak takaran yang sesuai. Intinya setiap bonsai itu perlu sinar dan angin. Jadi itu unsur yang terpenting untuk bonsai. Jadi apalagi untuk sentigi, karena habitat sentigi memang memerlukan angin dan sinar yang cukup. Jadi ini yang kita proses hari ini. Jadi kita lanjut ke proses sentigi ini. Sentigi untuk di daerah perairan, saya rasa tumbuhnya juga baik, subur, dan prosesnya juga bisa cepat. Jadi dengan kita mengetahui karakter pohon itu sendiri, di proses kesuburan, proses perawatan, bisa kita sesuaikan, hasil yang kita dapatkan bisa maksimal. Seperti pohon ini, jadi waktu yang kita perlukan kalau untuk proses, saya rasa untuk bonsai tidak terlalu lama, setahun sudah mulai rapat. Tapi yang luar biasa memang dari bahan yang di alam. Jadi kalau kita pikir di alam, berapa tahun alam memproses dengan karakter seperti ini. Jadi dengan bisa merawat, memang ciptaan dari alam ini luar biasa. Apalagi kita bisa menyuburkan. Jadi suatu kebanggaan bagi saya dan bagi pemilik juga, memiliki beberapa pohon yang bisa kita rawat dan bisa kita suburkan. Pak Anom Brekili, selamat pagi Pak Anom. Ya, sambil menyusul Pak Anom. Nanti sambil kita pelan-pelan, mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman sehobi. Pak Kesia Jayanti, jadi rutinnya ini kita lakukan kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi tergantung dengan pertumbuhan pohon itu sendiri. Biasanya dengan cuaca yang seperti sekarang, jadi sinarnya agak full, perkembangan pohon juga lebih cepat. Tapi jangan lupa dengan cuaca yang sedikit pancaroba, insektisida itu wajib dilakukan, mungkin bisa lebih rutin seminggu, karena cuaca yang pancaroba itu mungkin lebih cepat untuk mengundang beberapa hama. Jadi hamanya itu bisa memperlambat proses yang akan kita inginkan. Pak Agung Adi Kusuma, selamat pagi Ji, Iring Simpang. Pak Yohanes Suta, ya penggemar sancang, ya Pak. Sancang luar biasa, sentigi luar biasa. Jadi bonsai-bonsai Indonesia ini memang luar biasa, Pak. Biasanya hama dari jenis sentigi ini yang saya lihat untuk di sini, kadang ada kutu merah, kadang beberapa kutu putih juga.
Jadi yang kita antisipasi ya dengan beberapa insek-insek yang sudah ada di pasaran. Jadi sahabat bisa mengaplikasikan sesuai dengan daerah. Kadang satu insek cocok di daerah tersebut, tapi di daerah lain kurang pas. Artinya tetap bisa digunakan tapi kurang maksimal. Mungkin bisa disesuaikan lagi, karena merek insek juga sudah banyak, jadi bisa dipilih. Yang penting rutin dan konsisten dalam proses perawatan, itu yang penting. Pak Trista Aji, terima kasih Pak Trista, selamat pagi, salam satu hobi. Mudah-mudahan hobi bonsai bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Jadi inspirasi dalam proses hobi ini, inspirasi ngopi pagi, inspirasi libur di rumah saja kan bisa menikmati bonsai. Jadi bonsai ini memang sangat bisa dinikmati oleh semua kalangan, kecil, tua, muda. Pak Joni Turquoise, ya Pak, ini saya diberikan kepercayaan untuk merawat, ini milik Pak Agung Adi. Jadi beberapa teman-teman di Bali juga ada yang saya rawat pohonnya. Saya belum punya Pak yang kayak gini, baru bisa merawat aja ini. Pak Joni, yang penting yakin. Jadi semua yang kita lakukan dengan dasar keyakinan, saya rasa hasilnya bisa maksimal. Karena setiap bonsai itu hampir semua memiliki kelebihan dan kekurangan, kembali lagi tergantung dari mana sudut pandang kita melihat dan dari mana kita bisa menikmati suatu karya seni pohon itu sendiri. Ownernya lagi bersih-bersih nanti. Oh, ini saya sudah disediakan kopi. Sambil ngopi-ngopi, kita proses pohon. Cuaca juga lagi tidak terlalu panas. Jadi ada beberapa titik tercabang yang kita memang perlu pembesaran. Jadi seperti ini juga kita perlu pembesaran. Itu yang kita perlu waktu untuk bisa memaksimalkan bentuk pohon ini secara keseluruhan. Jadi memang ini memang perlu proses seperti ini. Jadi memang perlu proses. Kita nikmati saja proses, jalani saja proses dengan kesuburan dan perawatan yang konsisten. Saya rasa lama itu bukan jadi masalah. Ya, terima kasih untuk sahabat semua. Sedikit informasi, sedikit inspirasi, mudah-mudahan bisa saling berbagi. Salam satu hobi, mungkin bisa bertemu di siaran langsung berikutnya dengan pohon-pohon bonsai yang indah. Jadi sekian dulu siaran langsung ini. Jadi kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang
lagi sama. Mudah-mudahan bonsai Indonesia semakin indah. Salam satu hobi, salam sehat selalu. Terima kasih.